Prijaya, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, laksanakan monitor dan evaluasi MONEV anggaran dana desa ET, tahap pertama dan anggaran dana PEKON ADP bertempat di Balai PEKON setempat. Turut hadir dalam MONEV tersebut, Camat Kecamatan Sukau yang diwakili oleh Sekcam Kecamatan Sukau Galih, beserta tim kecamatan, PJ Peratin PEKON Teba Prijaya Samsuar beserta aparaturnya, Ketua LHP PEKON Teba Prijaya beserta jajaran Babinsa PEKON Teba Prijaya Babin Khamtibmas, Ketua Adat Ketua Masyarakat TPPKK PEKON. Dinas Sosial, kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib sesuai yang diharapkan. Suhartato Weri melaporkan dari PEKON Teba Prijaya. Thank you.